Tenang. Aku ambil film dulu. Oke. Rizky, kenapa Ki? Ini tadi di rumah ada hajatan. Terus ibuku nyuruh aku buat nganter ini ke kalian. Ini ada ayam rica sama nasi goreng. Pas banget buat kalian ini di hari ini. Oh iya, by the way, mana si Anton? Tuh, dia lagi minum. Oh, ada Rizky dong? Ini Rizky. Ngapain kesini? Ini nganter ini buat kalian. Bisa hajatan kan di rumah. Terus ibuku nyuruh aku buat nganter ini ke kalian. Kasih ya. Kamu kita dapat daging. Ya, maklum lah, tanggal tua. Iya. Sian juga ya kalian ya. Ya, namun juga anak kos sih kalian ini. Iya, sudah lah. Eh, ayo mampir. Gak usah, aku mau bantu ibuku dulu, beres-beres di rumah. Jadi aku langsung bangun aja ya. Oh ya, sudah. Nanti kamu balikin ya tempatnya. Aman, aman, aman. Oke, makasih ya, Tono. Oke, hati-hati di jalan. Yuk. Lah. Enak juga ya masakan mamanya Rizky. Kalau kayak gini, kita suruh aja si Rizky tiap hari hajatan. Kenyang kita. Iya sih. Tapi kita ngasih apa ya ke keluarganya Rizky? Ngasih? Ngapain kita ngasih mereka? Kan mereka banyak makanan. Kita ini orang Indonesia. Indonesia tuh terkenal kebersamaannya, berbagi. Jadi sudah sepantasnya kita berbagi ke mereka. Iya juga sih. Tapi kan kita beda agama sama mereka. Kita kan non muslim. Emang mereka mau makan makanan dari kita? Kali aja mereka mikir makanan kita haram semua. Nanti kalau gak dimakan gimana? Kan mubazir. Gak usah mikir kayak gitu. Yang penting kita berbuat baik. Kita menjalankan budaya Indonesia. Dimakan atau enggak, itu ya urusan mereka. Udah, habiskan aja dulu. Baru kita buat mereka. Tapi nanti kita cuci dulu dapur kita sesuai kepercayaan mereka, biar aman lah. Iya, benar juga sih. Yaudah, habiskan yuk. Nah, jadi gini Pin, menurut kepercayaan mereka, dari artikel yang kita dapat tadi, segala alat makan dan alat masak yang digunakan untuk memasak daging babi harus bersih dari apapun. Nah, yang pertama, harus bersih dari bekas daging babi. Coba kamu cek. Bersih, aman. Aman ya? Aman. Oke. Terus yang kedua, harus bersih dari aroma daging babi. Coba. Aroma. Ini bau sabun deh. Berarti aman ya? Aman. Oke. Terus nih yang terakhir nih, yang ketiga, harus bersih dari rasa daging babi. Coba kamu rasain, ada nggak? Kamu rasain sendiri. Ada rasa. Aman aman sendiri. Kalau gitu aman deh kita ya. Banyak kan ini? Gak apa-apa. Gak apa-apa ayam. Ya.